사회 함께 힘들까했어 거울을 밝혀줄 거야 아니모노 내 사이로 내대고 있고 Oke teman-teman, so ini adalah Todoroki ya. Tapi by the way ini bukan akun utama gue, ini akun kedua gue yang Seizoharu. Entah kenapa gue iseng-iseng, gue dapet di sini ya. Gue coba pakai kode. By the way ada cara gampang sebenarnya kalau kalian mau ini teman-teman ya, kalian bisa bikin akun baru. Tapi gak bisa nge-give sih disini sayangnya ya. Jadi paling kalau misalkan emang kalian emang belum punya apa-apa, terus kalian pas ngegacha gak dapet-dapet gitu ya, kalian bisa bikin akun baru aja, terus pakai aja kodenya. Karena kodenya semuanya gak ada yang ini anjir, gak ada yang expired, bisa dipakai semua anjir. Makanya gem gue bisa sampai segini nih. Gue pakai dan gue dapet Todoroki sama Tanjiro di sini. Dan kita akan coba untuk nge-showcase si Todoroki teman-teman ya. By the way gue yang sama si Logan di sini, gue akan coba main sama Logan. Si Logan punya, ya kan bisa lihat sendiri ya, Endeavor. Jadi kita hari ini akan father and son experience. Experience bapak anak. Antara Todoroki dan Endeavor. Let's go. Ayo kan. Ntar kita akan coba untuk banding-bandingin sedikit teman-teman. Kita main di Reaper Unlimited ya. Ini gue tadi udah coba untuk farming sampai Reaper Unlimited dan so easy coy. So easy, gak bohong. Easy banget pakai ini, gampang. Udah kayak pantau gitu, isi banget pokoknya. Ayo kan masuk kan. Oke teman-teman, jadi ini dia Todoroki ya. By the way ini gila, ini desainnya keren banget sih, harus diakui ya, desainnya keren banget sumpah, detail banget. Gue jarang-jarang nih ngekomenin tentang tampilan desainnya ya, karena ini keren banget sih, modelnya keren banget, kayak punya si itu tuh, kayak si Endeavor juga keren banget anjir sumpah. Oke, skill pertama Rolling Inferno. Ini bener-bener mirip banget sama skillnya Endeavor. Coba gan, skill Endeavor kan yang mirip kayak gitu kan. Nah itu mirip banget sumpah gak bohong, makanya udah kayak bapak anak, udah mirip banget ya. Emang sama sih skillnya ya, Rolling Inferno. Cuman katanya sih ini lebih lebar ya gan ya, Rolling Inferno gue lebih lebar ya, lebih jauh nih. Kita coba dari sini aja, masih kena nih tuh kan, dia tuh jaraknya masih lebih jauh dan kayaknya lebih sakit sih, sekitar 1800 1000 lagi anjir, 100 tuh. Endeavor gak kena kan, sedangkan tadi kena coy. Kalau misalnya kita pakai Todoroki ya, tapi Todoroki kayaknya damage-nya kurang sih. Kalau damage-nya Endeavor kayak lebih sakit sih, dia lebih dekat tapi dia lebih sakit kayaknya kan. Coba lihat damage gue berapa ya. Aduh nggak kelihatan damage gue berapa itu. 162. Oh enggak deh, level berapa lu, level berapa? Bukan level ini ya, lumayan gede kalau setahu gue. 182 ya, dia level 18 dan damage-nya 182, sama sih kayak gue. Coba gue berapa ya, Rolling Inferno. Ya kurang lebih sama sih, gue 181,74. Tapi jaraknya beda coy, dan dia level 18 BTW ya, gue masih level 16 coy. Oke, langsung aja kita coba skill kedua, implode. Nah ini OP banget, sabar kan, biar gue kan implode, kalian perhatiin coy. Huh. OP guys, ini skill kedua, ini skill paling OP, implode namanya teman-teman ya. Dimana kita ngebekuin sekitar di sekitar kita, abis itu dia meleduk cuy ya, dan itu damage-nya nggak ngotak sih. Oh my god, so hurt man, so hurt. Ini bagus banget sih kalau kalian buat farming gem kayak gini ya. Cuma sayangnya cooldownnya nggak begitu cepet sih. Kayaknya Endeavor masih lebih cepet deh cooldownnya tuh. Dia bisa pakai terus ya anjir emang. Jangan, kalau gua masih rada nunggu dulu. Oke, skill ketiga Frost. Ya seperti namanya, Frost ngebekuin ya. Tapi damage-nya kayaknya nggak gede-gede banget sih. Kayaknya bahkan di bawah 150 deh. Endeavor skill satunya CD 5 detik. Oh iya lah. Coba skill kedua gua, Rolling Inferno berapa detik? 1 2 3 4. Ah lama, udah lebih dari 5 detik ya skill pertama gua, Rolling Inferno ya. Yang skill implode juga dia lebih dari 5 detik kayaknya. 2 3 iya, lebih dari 5 detik juga. Dan ya tapi not bad sih, damage-nya sakit coy ya. Yang skill ketiga nih, ini jauh banget. Coba gan. Frost dari sini kena nggak? Kena, gila nggak? Jauh, dan itu nge-freeze coy. Nge-freeze sama kayak skill 2 ya. By the way skill kedua ini nge-freeze teman-teman ya. Tuh, dia kayak nge-freeze di tempat gitu, nge-stun. Kita bisa langsung skill aja coy. Itu enaknya pakai Todoroki dibandingkan Endeavor ya. Kalau Endeavor tuh emang damage-nya, pure damage-nya tuh GG gitu. Skill ketiga Endeavor main jauh. Coba. Skill 3 yang mana? Oh itu skill 3. Oh iya, itu jauh juga tuh. Kayak teleport anjir barusan. Oke, mantep sih.
skill 3 Endeavor. Terus kalian yang aman sama Endeavor nih teman-teman ya. Karena dia udah punya Endeavor, oke. Kita langsung aja Rolling Inferno. Aduh, gak kena dong. Wait, gua akan frost dari sini, Gan. Mantap, Gan. Gan, awas, Gan. Gua akan implode, Gan. Implode. Meninggal. Gila, OP banget. Oh, kayaknya tuh dia semakin, kita semakin deket. Oh, gua ngerti, Gan. Yang implode ini tuh kita semakin deket, dia semakin sakit, Gan. Karena kita meledak, coy. Tadi, makanya tadi pas kita coba, pas musuhnya jauh, dia tuh gak langsung one hit kill ya. Karena dia gak deket, coy. Sedangkan kalau ini, nah, tuh gak one hit kill, kan. Karena dia gak kenal ledakannya, coy. Sedangkan yang, nih, gua coba lagi. Sabar, Gan. Kita kabur dulu, Gan. Gua coba deket-deket pakai implode, dia pasti langsung mati, coy. Deket-deket ya. Tidak ada otak, tolong. Itu sakit, anjir. Karena dia meledak teman-teman ya. Oke, langsung aja ke skill keempat, yaitu adalah sintesis combo ya. Ini skill rada susah menurut gua karena dia mesti lurus ke depan kayak gini ya. Tuh, dan itu jaraknya juga masih dekat. Kecuali yang S-nya, S-nya itu lumayan jauh. Cuman ya yang fire-fire itu dia masih dekat banget sih, sayang banget sih. Walaupun damage-nya kayak sakit ya, kita coba nih. Yang damage S-nya sih kayaknya biasa aja, sama kayak Frost itu sih kayaknya damage-nya yang kayak yang S-nya ya. Sedangkan sintetisnya gue pengen coba. Sintetisnya ya 35 per slash lah. Dan itu ada berapa banyak slash tuh tadi? Lumayan banyak lah ya. Mungkin 5 slash mungkin. Gue gak tau juga. Tapi yang pasti itu damage-nya sebenarnya lumayan sakit. Cuman rada susah dipakai kalau menurut gue ya. Karena dia gak knockback, coy. Kita coba deh. Dia gak knockback nih, sayangnya nih, coy ya. Coba Gan. Dia tuh gak knockback nih, guys. Tuh, dia tidak knockback. Jadi skill S-nya tuh tidak kena ya. Jadi menurut gua kayak useless gitu loh, kayak muda gitu ya. Tidak berguna, muda ya. Yang skill keempatnya menurut gua gak berguna sih. Karena ya, paling kalian bisa pakai skill S-nya kayak gini ya. Ini bisa nih dari jauh nih. Nah, kayak gitu bisa. Tapi kalau kalian mau kenain skill apinya sama kenain skill S-nya itu rada susah sih. Karena dia gak knockback. Dimana musuhnya itu pasti jalan ke kalian terus dan S-nya gak kena. Udah gitu doang. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kita coba implode. Meninggal lu sana semua ya, sakit banget gila. Skill keempat. Tuh ya kan? Gak kena kan teman-teman? Ini skill keempat nih paling susah dipakai sih kalau menurut gua, hampir enggak berguna. Sumpah hampir enggak berguna anjir. Skill keempatnya, skill ketiganya bagus, skill keduanya paling GG gitu ya. Dan ini hampir semua skillnya iframe BTW ya. Kayaknya cuma skill keduanya dia yang enggak iframe deh. Kayaknya ya, kita coba deh. Kayaknya cuma skill kedua yang enggak iframe. Yang skill keempat ini iframe. Tapi kayaknya nggak berguna gitu. Coba skill keempat, iframe ya, udah jelas ya. Iframe skill kedua, coba. Skill kedua, iframe juga, oke. Skill apa yang nggak iframe? Oh, skill tiga, frost, kita coba. Ya, skill ketiga frost nggak iframe ya. Tapi karena ya dia maju ke depan jauh juga gitu, kayaknya nggak butuh iframe lah ya. Karena dia jaraknya jauh, coy. Oke, anjir nih, anak dan bapak experience banget, anjir. Oke, udah, kita langsung aja kalahin, Gan. Sampai berapa, Gan, kita kira-kira, Gan? Bisa lah ya, 30 kita coba, oke. Ini masih terlalu gampang sih, Gan. Masih terlalu gampang ini ya. Aduh, ini skill keempat sayang banget, gak berguna anjir. Sumpah, lihat. Lihat gak, guys? Skill keempatnya tidak berguna, ibu. Bener ya, Endeavor ya. Dia tuh, Endeavor itu apa ya? Damage-nya sakit, coy. Kalian perhatiin tuh. Di kolom yang tab damage-nya ya. Gue kalah, coy. Damage gue kalah, coy. Aduh, bentar, gue implode. Huh, implode. Anjir, jaraknya jauh banget. Sakit banget lagi. Gak kotak nih ini skill 1. Frost, aduh gak kena, gue ngelek-ngelek, coy. Dari skill gue 40. Kok dia musuhnya ngebling anjir. Gak jelas anjir kadang-kadang. Tadi juga gue sempet rollback, guys, di karakter yang ini anjir. Gak jelas banget, gue dapet loh padahal loh. Satu spin doang. Ngerollback tidak jelas. Udah benar, gak ngerti gue kenapa. Inferno. Langsung aja combo sintesis. Aduh, lihat gak kena sama sekali, coy. Sedih banget ini combo sintesisnya. Bener-bener apa ya, muda sih, tidak berguna anjir. Kita bisa combo, kan, sebenarnya, kan. Abisnya kita combo, kan. Kita combo frost sama skill yang tadi, kan. Ntar dulu. Lu duluan aja, skill dulu aja lah. Ntar kalau udah frost udah siap baru gue bilangin ya. Kita bisa combo, coy. Endeavor dan Todoroki itu bisa combo, teman-teman ya. GG gitu kombonya. Anjir, lihat jauh banget tuh. Dia 46.000, gue baru 29.000, coy. Berarti emang udah jelas ya Todoroki. Nih kita coba ya. Frost. Buam. Gitu ya. Di combo antara Todoroki dengan bapaknya ya. GG sih. Oke, itu aja sih untuk video kita kali ini, teman-teman ya. Todoroki menurut gue worth it sih. Lihat, waduh gila keren banget anjir. Implode. Todoroki ini bagus loh anjir.
bagus menurut gue. Menurut gue bahkan sebenarnya lebih bagus daripada Endeavor anjir. Iya mati kah? Mati kah lu Gan? Sabar Gan. Gue frost dulu Gan. Oke Gan langsung Gan. Inferno. Gue impact dulu. Biar meledok. Gila. Hampir mati anjir si Endeavor-nya. Tidak. Awas. Tidak kena. Itu skill paling muda sih, gak bohong. Skill termuda ya. Mampus gue. Implot. Tidak kena. Goodbye. Gak selalu combo juga sih antara Endeavor dan Todoroki ya. Beku. Lihat. Gak berguna nih aja. Ini berupa skill keempatnya tidak berguna guys. Gue tidak merekomendasikan. Wah mati lagi slogan anjir. Mati lagi anjir. Gue tidak merekomendasikan kalian untuk pakai skill keduanya ya. Karena skill kedua. Skill keempat. Skill kedua justru gue sangat rekomendasikan cuy. Karena itu bagus banget. Tuh aduh sayang banget dia gak knockback anjir. Sayangnya itu doang sih. Kalau kalian punya tips-tips lagi cuy yang mungkin gue gak tahu, komennya di bawah cuy ya. Oke. Sakit cuy. Gila. Seperti biasa Byakuya memang sangat sakit ya. Mampus. Gue berhasil Gan. Gila Gan. Solo Gan. Mantap Gan. Inferno. Oke. Frost. Sintesis combo. Beku kalian semua. Mati juga gue. Goodbye. Oke, not bad. Dapet 3 XP coy. Oke, teman-teman. Ya, jadi itu dia untuk Todoroki ya. Gila, mantap sih. Mantap sih. Cuman sayang skill terakhirnya yang sintesis ini ya. Ini ya gitulah. Kalian bisa pakai untuk skill yang ininya sih. Skill yang untuk nge-freeze-nya itu masih bisa dipakai lah ya. Cuman untuk skill yang apinya itu sama sekali susah banget buat dipakai sih, karena dia udah kayak cuman lurus ke depan doang. Abis itu tidak knockback musuh, jadi tidak bisa kena api dan SS sekaligus ya. Kalau itu kalau menurut gue sih. Cuman kalau misalkan kalian punya kalian punya tips-tips lain cara pakai Todoroki yang bagus gitu, mungkin kalian ya bisa komennya di bawah teman-teman ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat Logan udah bantuin sekalian tadi sama Endeavor tuh ya. Endeavor juga lumayan GG guys kalau kalian mau dapetin ya. Dia damage-nya gila. Cooldown-nya cepet, cuman sayangnya nggak bisa nge-freeze. Nggak bisa nge-freeze ya, bener ya, nggak bisa nge-freeze ya. Cuman ya nge-stun, ada skill stun nggak sih? Nggak ada ya, nggak ada sama sekali cuy. Cuman Todoroki yang bisa 3-3 skill itu nge-stun ya. Si Implode nge-stun, Frost nge-stun, Sintesis nge-stun gitu ya. Jadi ya, kalau kalian butuh stunner ya, kalian butuh ini gitu, All for One tuh katanya lebih OP tuh. Iya, ntar gue bakal dapetin, tenang aja. Ntar bakal gue dapetin deh tuh All for One. Susah coy. 2% bayangin guys. Gila lah itu. Anjir. Udah lah ntar gue coba. Tapi untuk Todoroki gue sangat recommended sih. Kalau misalkan kalian mau ngelawan boss gitu, ngelawan All for One gitu contohnya ya, ini bagus banget buat ngestun-ngestun musuhnya ya. Karena wah GG coy. Sumpah GG banget. Dari tadi gue sama Logan itu story bener-bener easy banget, karena gue bisa ngestun coy ya. Ngestun abis itu di combo sama Endeavor. Waduh gila GG. Kayak tadi tuh yang kayak kalian tadi lihat di Infinite ya. Oke, itu aja untuk video kita kali ini. Kalau kalian mau subscribe, silakan subscribe. Kalau nggak mau subscribe juga nggak usah subscribe juga nggak apa-apa. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman ya. Bye-bye. Ciao.